Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala manar'an fi ulumi fi darain amin. Wa hadhihi haqa'iqu zahiratun linnaziri binuril basirati. Wa hadhihi, dan ini adalah haqa'iqu, hakikat-hakikat, kenyataan-kenyataan, zahiratun, yang nampak, linnaziri, bagi orang yang melihat, binuril basirati, dengan nur mata hati. Jadi bisa dilihat sama orang yang dikasih, bisa melihat pakai mata hati. Sakilatun, berat, alaman mustarwahuhu as-sama'u wa taqlidu dunal kasfi wal ayan. Berat atas orang yang digelutinya pendengaran dan taklid, tidak kasyaf, dan pandangan mata. Walidzalika, oleh karena itu, tarahu, engkau lihat dia, ya takhabbatu, terpukul keras, fi misli hazil ayati, pada seperti ini ayat. Wa yata'assafu fi ta'wili tadhakkuri wa ikrari nufusi anwa'an minat ta'assufati. Wa yata'assafu, dan menyimpang ia, fi ta'wili tadhakkuri, di dalam menta'wilkan peringatan, wa ikrari nufusi, dan pengakuan jiwa-jiwa, anwa'an, akan macam-macam, minat ta'assufati, dari berbagai penyimpangan. Wa takhayyalu ilaihi fil akhbari wal ayati durubun minal munaqadati. Wa yata'khayyalu, dan terkhayalkan, terbayangkan, ilaihi kepadanya, fil akhbari, pada hadis-hadis, wal ayati, dan ayat-ayat, durubun, oleh berbagai macam-macam, minal munaqadati, daripada segala pertentangan. Terbayang sama dia di dalam benaknya, ada hadis ini, ada ayat ini. Warubama, terkadang yaglibu zalika alaihi, menguasai oleh demikian itu atas dirinya, hatta yanzura ilaiha, sehingga dia melihat kepadanya, kepada ayat atau hadis itu, bi ainil istiqori, dengan mata menghina. Wa yaqtaqida, dan dia meyakini fiha, padanya, at-tahafuta, akan ketidakmenentuan atau kerancuan. Wa misalhu, misalnya, misalul a'ma, misal orang yang buta, allazi, yang masuk, yadukhulu, yang masuk daran, orang buta masuk ke dalam rumah, fayasuru, lalu ia tersandung fiha, di dalam rumah itu, bil awani, dengan bejana-bejana, al-masfufati, yang ditumpuk. Ada orang buta masuk ke dalam rumah, lalu ketika masuk ke dalam rumah, kesandung sama bejana-bejana yang ditumpuk di situ.
fidari di dalam rumah itu fayakulu, lalu dia ngomong orang buta, mali hadzihil awani, kenapa bejana ini la turfa'u minat tariqi, enggak dibenain, kalau bahasa kita mah enggak diangkat, enggak dibenain di jalanan, kenapa bejana ini ditaruh di jalanan, wa turaddu ila mawadihi, dan ditaruh, kenapa enggak ditaruh ya, kenapa enggak dibenain, kenapa enggak ditaruh ke tempatnya. Kata orang buta yang kesandung di dalam rumah, namanya juga orang buta. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang buta, innaha fi mawadhi'iha, sesungguhnya barang-barang itu emang udah benar di situ tempatnya. Wa innama khalalu fi basarika, hanya saja yang rusak itu mata ente, bukan barangnya. Ini orang kalau udah rusak mata hatinya kayak begitu. Fakadzalika khalalul basirati, maka seperti ini pula rusaknya mata hati. Jadi rusaknya mata hati tadi seperti orang buta masuk ke dalam rumah kesandung bejana-bejana. Dia bilang kenapa bejana di jalanan. Enggak tahu, bukan enggak tahunya bukan bejana yang salah, intinya matanya yang enggak ngelihat. Orang kalau udah rusak mata hatinya kayak begitu. Fakadzalika khalalul basirati, maka seperti demikian pula rusaknya mata hati, yajri majrahu, dia berjalan di tempat jalannya orang buta, ya kayak orang buta. Wa atamu minhu, dan bahkan itu lebih ya, lebih besar lagi daripada orang buta bahayanya. Wa azamu, ya, sama lebih besar juga, lebih cepat lah, lebih apa ya, lebih hebat lagi bahayanya kalau buta mata hati, lebih bahayaan lagi daripada buta orang buta matanya. Alhamdulillah. Ya hadirullah wa sallallahu. Kenapa lebih bahaya orang buta mata hati daripada buta kepala? Idzin nafsu kalfar isi, karena nafsu itu seperti penunggang kuda. Wal badanu kalfar si, badan itu seperti kuda. Wa amal farisi, buta orang yang naik kuda, adru lebih bahaya min amal farisi, daripada buta kudanya. Lebih bahaya, lebih bahaya orang yang nunggangin kuda buta daripada kudanya. Kalau kudanya buta bisa di atur, tapi kalau orang yang buta, masya Allah, tuh kalau udah buta mata hati. Ada orang ngomong saya berfatwa berdasarkan mata hati saya, tapi ngaco fatwanya, berarti mata hatinya rusak. Jadi kalau begitu enggak semua orang berfatwa pakai mata hati lantaran ya, kemudian jadi benar, belum tentu. Dari situ aja udah ketahuan rusaknya. Ngaku-ngaku saya berfatwa pakai mata hati saya, itu udah jelek duluan itu. Kalau orang yang benar dia kalem. Akan penuh dengan perenungan. Wali musyabahati basiratil batini libasoril zohiri, dan karena miripnya mata hati batin kepada mata hati zohir, mata kepala ya, mata zohir miripnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man ma kazabal fu'adu ma ra'a, tidaklah berdusta mata hati apa yang mata kepala lihat.
Waqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardh wal ardi al ayata. Dan seperti demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ibrahim akan tanda-tanda kebesaran Allah pada langit dan bumi. Wa samma diddahu amman, dan Allah ya Allah sebutkan akan lawanannya itu buta. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis suduri. Karena sesungguhnya ya tidaklah buta mata-matanya itu, akan tetapi yang buta adalah mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Jadi yang buta itu mata hatinya. Jadi enggak semua orang mata hatinya benar. Ada yang buta. Jadi walaupun dia bilang saya berfatwa pakai mata hati saya, itu belum tentu benar tuh. Iya kalau benar fatwanya, kalau salah. Iya kalau benar mata hatinya, kalau salah. Berarti fatwanya juga sama. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang ada pada ini dunia buta, maka dia di akhirat lebih buta, lebih tersesat jalannya. Jadi orang kalau di dunia buta ya, nanti di akhirat lebih buta, lebih tersesat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Maka kacamata yang paling nyaman adalah ilmu. Kita berbuat sesuai dengan ilmu kita. Orang yang berbuat berdasarkan ilmu, ahli ijtihad, andai kata salah, aman Nabi, ditetepin, dapat pahala satu. Orang yang ahli ijtihad, walaupun salah, dikasih pahala satu. Saking apanya tuh? Saking mulianya ilmu. Tapi kalau orang bukan ahli ilmu, lalu dia berfatwa salah, wah benar masih salah itu. Bagaimana salah? Wa hadzil umurul lati kusyifat. Ini perkara-perkara yang dibuka lil anbiya, bagi para nabi, ba'duha sebagiannya kana bil basari. Ada dengan mata. Wa ba'duha kana bil basirati, ada dengan mata hati. Wa sammal kulla ru'yatan, Allah namai seluruhnya ngelihat juga sama. Mobil jumlati, kesimpulannya, malam takun basiratul batinatu saqibatan, siapa saja yang tidak adalah mata hatinya yang batin tidak tajam, lam ya'lik bihi minad dini illa kusuruhu wa amsilatuhu duna lubabuhu wa aqaikihi. Duna lubabihi wa aqaikihi. Ya. Siapa yang tidak tajam mata hatinya yang dalam, maka tidak tergantung dengannya daripada agamanya, kecuali hanya kulitnya saja. Jadi kalau orang mata hatinya enggak tajam, ya dia cuma dapat kulitnya doang dan yang semisalnya. Tidak dalamnya, tidak hakikatnya. Fahazi aqsamu ma yantaliku ismul aqli 'alaiha. Maka ini bagian-bagian yang terpakai, yang ternamai nama akal atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Bayanu tafawutin nas fil aqli.